Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat oleh Sekretaris Militer Presiden. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, memberhentikan dengan hormat Jenderal TNI Agus Subianto, SEMSI, NRP 1910029630867 dari jabatannya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya yang telah disumbangkan kepada bangsa dan negara Republik Indonesia selama memangku jabatan tersebut. Kedua, mengangkat Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, MSC, NRP 1920030770270 sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Ketiga, keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak saat pelantikan pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum kedua keputusan Presiden ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 November 2023 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Penyematan tanda pangkat jabatan Kepala Staf Angkatan Darat oleh Presiden Republik Indonesia. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan Kepala Staf Angkatan Darat oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa berkenaan dengan pelantikan pada jabatan
Kepala Staf Angkatan Darat, harap dijawab pertanyaan saya. Saudara Letnan Jenderal TNI Maruli Simajunta MSC, apakah saudara beragama Kristen Protestan? Kristen Protestan. Apakah saudara bersedia saya ambil sumpah menurut agama Kristen Protestan? Bersedia. Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Tuhan Yang Maha Esa. Demi Tuhan Yang Maha Esa. Saya menyatakan. Saya menyatakan. Dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Bahwa saya. Bahwa saya. Akan setia kepada. Akan setia kepada. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila. Yang berdasarkan Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Tahun 1945. Serta akan menjalankan. Serta akan menjalankan. Segala peraturan perundang-undangan. Segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-seluruhnya. Dengan seluruh-seluruhnya. Demi dharma bakti saya. Demi dharma bakti saya. Kepada bangsa dan negara. Kepada bangsa dan negara. Bahwa saya. Bahwa saya. Dalam menjalankan tugas jabatan. Dalam menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya. Bahwa saya. Akan menjunjung tinggi. Akan menjunjung tinggi. Sumpah prajurit. Sumpah prajurit. Kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara kepada Kepala Staf Angkatan Darat dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada para saksi, dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara pengangkatan sumpah jabatan Kepala Staf Angkatan Darat. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Kepada para saksi dan Kepala Staf Angkatan Darat, dimohon kembali ke tempat semula. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang kenaikan pangkat dalam golongan perwira tinggi TNI oleh Sekretaris Militer Presiden. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor
104 TNI tahun 2023 tentang kenaikan pangkat dalam golongan perwira tinggi TNI. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, menaikkan pangkat satu tingkat lebih tinggi kepada perwira tinggi TNI atas nama Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak MSC, NRP 192.00.30.77.02.70 dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan Presiden Republik Indonesia ini. Kedua, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 November 2023, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Penanggalan dan penyematan tanda pangkat Kepala Staf Angkatan Darat oleh Presiden Republik Indonesia. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, kepada pendamping pejabat yang telah dilantik, dimohon untuk menuju tempat yang telah ditentukan. Pemberian ucapan selamat oleh Presiden Republik Indonesia diikuti oleh para tamu undangan.